إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ونجاة لمن سلك هداه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا إخوة الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ومحبته فاتقوا الله وأحبوه بسر والعلن واجتنبوا نواهيه ومعاصيه فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat sekalian, capaian tertinggi seorang muttaqin, seorang yang bertakwa adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hubbullah lil 'abdi, kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah puncak pencapaian ketakwaan. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh kita, lalu kemudian kita pun berusaha secara sungguh-sungguh agar mendapatkan kecintaan Allah tersebut. Kita seringkali mungkin mengatakan mencintai Allah, tetapi entah apakah Allah cinta pada kita atau tidak. Maka sangat penting mengetahui apa saja tanda-tanda kecintaan Allah kepada seseorang. Hal ini, tema kecintaan Allah ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis yang Al-Imam An-Nawawi menghimpunnya sendiri, lalu kemudian beliau memberi judul untuk tema-tema ayat dan hadis tersebut dengan min alamati hubbillahi lil 'abdi, ciri atau tanda-tanda kecintaan Allah kepada seseorang. Yang pertama disebutkan di dalam surat Ali Imran. Dalam awal khutbah tadi saya bacakan, Allah berkata, berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, tuhibbunallah, maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni segala dosa kalian, karena memang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, maka ciri cinta Allah kepada seseorang adalah orang itu akan mengikuti Rasulullah, orang itu akan ittiba, akan mengikuti, meniru, memodel, meneladani apa yang Rasulullah lakukan di dalam hidupnya. Tetapi tidak mungkin kita bisa meniru Rasulullah kalau kita tidak mengetahui apa kata-kata Rasul, apa perbuatan Rasul, apa yang pernah Rasul setujui, apa yang Rasul inginkan. Kalau tidak tahu aqwalur Rasul, af'alur Rasul, iqrarur Rasul, kita enggak akan tahu apa yang harus diikuti dari Rasulullah. Dan untuk tahu tiga hal itu, maka kita harus belajar dari hadis-hadis Rasulullah. Maka bisa kita katakan, mengaji hadis Rasul, mengkaji hadis-hadis Rasulullah adalah pintu gerbang untuk ikut Rasulullah, adalah pintu gerbang menuju alamat pertama dicintai Allah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW.
Maka sangat penting di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu, ada kajian hadis. Benar-benar mengkaji hadis Rasulullah, benar-benar ngaji kitab-kitab hadis, yang dari situ kita akan tahu, oh Rasul pernah berkata ini, Rasul pernah melakukan ini, Rasul pernah menetapkan, menyetujui ini. Dari situ kita tahu, oh berarti itu harus saya ikuti. Mengikutinya itulah tanda cinta Allah kepada Anda. Jika jamaah semua mendengar Rasul pernah begini, Rasul pernah mengatakan ini, mendorong ini, memotivasi ini, memerintahkan ini, lalu kemudian timbul di dalam hati ingin mempraktikkan, timbul kemudahan untuk melakukannya tanpa pilih-pilih, tanpa pikir-pikir, justru yang ada adalah semangat untuk meneladaninya walaupun sekali. Itulah alamat pertama Allah mencintai Anda. Maka ini yang harus kita usahakan. Kaji hadis, ngaji hadis, pahami hadisnya dari ulama, dari guru yang benar, lalu kemudian apapun informasi hadis lakukan, walaupun hanya sempat satu kali melakukannya misalnya. Yang kedua, ciri kecintaan Allah kepada seorang hamba dimuat di dalam Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in. Ciri yang kedua, orang yang dicintai Allah itu akan punya sifat adhillatin 'alal mu'minin, akan punya sifat merendahkan diri kepada orang beriman. Dia tidak menyombongkan diri kepada sesama mukmin, sesama muslim, tetapi dia merendah. Dia menyayangi mukminin, dia cinta mukminin, dia tidak menyombongkan diri, bahkan dia memandang muslim yang lain sangat mungkin dia lebih baik atau bahkan lebih baik dia di hadapan Allah dari saya. Dia selalu punya alasan untuk memandang mukmin manapun, muslim manapun lebih baik daripada dirinya. Jika mukmin yang lain itu lebih tua darinya, dia akan punya celah untuk berkata dia lebih tua, ibadahnya lebih banyak, sujud rukunya lebih banyak, dia lebih baik daripada saya. Ketika melihat mukmin yang lebih muda, dia akan mengatakan dia masih muda, masih remaja, dosanya belum banyak, tidak sebanyak saya, dia lebih baik di hadapan Allah daripada saya. Ketika dia melihat mukmin yang lebih bodoh darinya, dia akan mengatakan punya alasan untuk mencintai dan menghormatinya, dia bodoh, kalaupun maksiat dan dosa itu karena kebodohannya, sedangkan saya maksiat dan dosa padahal tahu punya ilmunya. Kalaupun melihat orang yang lebih berilmu, dia pun akan punya celah untuk menghormatinya dengan mengatakan dia berilmu, pasti ibadahnya lebih benar, pasti mencintai Allahnya lebih benar, pasti ibadah-ibadah lebih jamin diterima daripada ibadah saya yang bodoh ini. Maka azillatin alal mu'minin, selalu berpandangan merendah, memuliakan kaum mu'minin dan merendahkan dirinya di hadapan kaum mu'minin. Ini kalau bisa begitu, itulah ciri dicintai Allah. Maka orang-orang yang di dalam hatinya punya pikiran seperti itu, lalu kemudian membuah menjadi ucapan yang santun, wajah yang berseri-seri, someah, marahman, tidak terkesan kata-kata yang merendahkan orang, menyepelekan orang, insya Allah itu tanda orang yang dicintai Allah. Lalu kemudian orang itu berjuang di jalan Allah sungguh-sungguh tanpa takut celaan siapapun. Kalau sudah dipastikan cara ibadahnya benar, niatnya benar, maka setelah itu mau diejek orang apapun enggak ada ketakutan. Seperti santri atau para guru di pesantren ini, kalian sebagai santri, ini jelas santri adalah mujahadah, jihad fisabilillah, ngaji ilmu agama, niatnya benar. Kalau sudah begitu, tidak takut cibiran orang apapun. Mau dikatakan apapun orang tentang santri, cuek acuh, dia terus meningkatkan semangat ngaji belajarnya. Mau dikatakan apapun sebagai profesi guru ngaji di pesantren, mau disebut kurang gaul,
mau disebut kurung batokeun, mau disebut apa saja. Tetapi kalau dirinya sudah sibuk dengan khidmat kepada agama melalui pesantren ini, dia la yakhafun alumatallahi, tidak akan takut sedikit pun kritik orang, cemooh orang. Dia akan terus bersungguh-sungguh, tidak henti, tidak menjadi berpaling kepada tujuan lain, misalnya menjadi menggarap bisnis misalnya sehingga ngajarnya jadi kurang karena takut disebut orang tidak berusaha, tidak punya kasal. Atau santri misalnya menjadi ingin ada kegiatan di luar karena khawatir disebut kurang gaul kalau jadi santri. Tidak. Kalau santri yang dicintai Allah, guru ngaji yang dicintai Allah, dia makin bersemangat dengan amal agamanya karena itu adalah kebenaran dan niatnya pun sudah benar. Maka inilah kalau begitu ciri orang yang dicintai Allah. Yang ketiga hadirin sekalian, ciri dicintai Allah itu disebutkan di dalam hadis sahih yang sangat populer. Rasulullah SAW mengatakan, man adali waliyan faqad adantu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang dengan orang itu. Ini mengisyaratkan bahwa di antara orang yang dicintai Allah cirinya adalah mencintai wali Allah, mencintai ulama, mencintai ahli fikih. Sangat bagus nasihat Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, jadilah ulama. Jika tidak bisa jadi ulama, khidmatlah pada ulama. Jika tidak bisa khidmat, membantu, mengabdikan diri untuk ulama, dekatlah dengan ulama. Jika tidak bisa dekat dengan ulama, cintailah ulama walaupun dari jauh. Jika tidak bisa mencintai ulama, jangan memusuhi ulama. Jangan malah punya hati kotor, punya hati busuk kepada ulama yang di situ tersimpan ilmu Allah, di situ tersimpan kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Ini ciri ketiga. Dibuat hatinya mudah cinta pada ulama, mudah cinta pada murid-muridnya ulama, kepada santri. Itu adalah ciri dicintai Allah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ciri yang berikutnya, orang yang dicintai oleh Allah, dia akan melakukan semua ibadah fardu dan memperbanyak ibadah sunat. Memperbanyak ibadah sunat dari mulai sholat-sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat nawafil, duha, witir, tahajud, awabin, sholat tasbih, sholat dan segala macam sholat. Kalau dia memperbanyak ibadah sunat dari mulai sholat, sedekah, puasa, apa saja, dimudahkan melakukan amal-amal sunat, itu tanda orang itu sedang dicintai Allah. Maka jika kita ingin dicintai Allah, perbanyak amal sunat, perbaiki amal fardu, pastikan itu benar, itu menjadi prioritas utama setelah atau bersamaan dengan lengkap dan sempurna amal fardu, perbanyak amal sunat. Jangan jadi terbalik, sibuk dengan amal sunat menyepelekan amal wajib, itu adalah ketertibuan. Dan yang terakhir hadirin sekalian, ciri dicintai Allah ini sangat menarik. Dikisahkan ketika Rasulullah mengirim pasukan perang, Sariyah namanya, Rasul tidak ikut. Ada seorang komandan perang sekaligus jadi imam sholat. Setiap dia mengimami sholat, menjadi lebih lama sholatnya karena tiap rakaat dia membaca plus surat yang pertama, dia membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Dikeluhkan setelah sampai ke Madinah, para sahabat mengeluh pada Rasulullah bahwa orang ini kelamaan mengimami sholat. Ya Rasulullah, pada kita sedang perjalanan perang. Apa kata Rasulullah? Tanya orang itu, panggil dan tanya kenapa dia begitu. Kenapa dia setelah membaca satu surat lalu ditambahi surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad? Apa kata orang itu? Surat ini berbicara sifat-sifat Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ahad, bahwa Allah As-Samad, bahwa Allah lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah lam yakun wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka aku suka surat ini karena surat ini berisi sifat-sifat utama Allah. Jadi motivasi dia membaca surat Al-Ikhlas adalah cinta
kepada Allah yang disebutkan sifat-sifatnya di situ. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Beritahu orang itu bahwa Allah mencintainya. Berarti berdasarkan hadis ini secara khusus, di antara ciri orang yang dicintai Allah adalah dia senang dengan surat Al-Ikhlas, senang surat Qul Huwallahu Ahad, dia banyak baca surat itu di dalam sholat-sholat sunat. Maka itu tidak buruk kalau ada imam bacanya Qul Hudai, Qul Hudai. Di kita suka citranya negatif. Pada Rasulullah ketika ada orang mengimami surat bacaannya Qul Hudai, Qul Hudai, kata Rasulullah, akhbiru annallaha yuhibbu. Beritahu dia, Allah mencintai dia. Karena dia cinta surat Al-Ikhlas, Allah pun mencintai dia. Secara khusus di Al-Muhajirin, jika sedang haji umrah, punya satu amalan yang diijazahkan dari syuhun, dari gurunya, setiap kita wukuf di Arafah membaca surat Al-Ikhlas Qulhuwallahu Ahad sebanyak 1000 kali dengan motivasi mengamalkan isi hadis ini. Hadirin sekalian, itulah ciri-ciri kecintaan Allah kepada seorang hamba. Kata Imam An-Nawawi, sunat kita, dianjurkan kita untuk at-takhalluq biha wa tahsil. Lakukan yang ciri-ciri tadi, raih ciri-ciri tadi, dan itulah cara kita meraih kecintaan Allah. Allah memberitahu ini cirinya, kita dibalik. Berarti kalau ingin dicintai Allah, lakukan ciri-ciri tadi. Qala ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin alal mu'minin izzatin alal kafirin yujahiduna fisabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim.